Cabang olahraga para angkat berat berhasil membuktikan diri menjadi lumbung medali bagi kontingen Indonesia di ajang Asian Para Games 2022 Solo, Jawa Tengah. Ninengah dan kawan-kawan sukses menyumbangkan 5 medali emas bagi Merah Putih. Perubahan regulasi di mana setiap kelas yang dipertandingkan memperebutkan 2 medali emas menjadi keuntungan bagi Indonesia. Dua emas pertama dipersembahkan Ninengah Widiasih yang turun di kelas 45 kg. Selain meraih emas, Ninengah juga berhasil memecahkan rekor atas namanya sendiri yang pernah dia cetak di APG 2017 lalu. Dari 96 kg menjadi 97 kg. Dan saya minta maaf untuk masyarakat Indonesia, mungkin hari ini saya tidak bisa tampil maksimal. Tidak sebaik seperti pertandingan saya sebulan yang lalu waktu kualifikasi di Korea. Puji Tuhan hari ini saya masih diizinkan oleh Tuhan untuk bisa mengibarkan merah putih dan nanti akan menggunakan lagu Indonesia Raya. Terima kasih untuk semua doanya. Tentu ini ke depan ini akan menjadi PR buat saya. Karena di angkatan 2 terakhir tadi saya di dis, kondisi bahu saya kurang fit, tapi mungkin itu bukan jadi suatu alasan ya, karena biar bagaimanapun yang namanya sudah di pertandingan, siap dan gak siap, sakit apapun harus kita hadapi, tapi to be honest, memang kondisi bahu saya memang lagi kurang baik, tapi seperti yang tadi saya katakan, puji Tuhan, hari ini saya masih bisa mempersembahkan 2 medali emas untuk Indonesia. Terima kasih. Saya memperbaiki rekor, membuat new rekor Asian Para Games karena rekor sebelumnya juga atas nama saya sendiri, dan hari ini saya membuat new rekor. Sebelumnya 95. Yang terakhir Asian Para Games yang di Malaysia 2017. Dua emas lainnya dipersembahkan Eneng Farida yang turun di kelas 42 kg. Emas diperoleh dari angkatan terbaik dan total angkatan. Emas berikutnya dipersembahkan lifter Puji Astuti di kelas 61 kg yang berhasil mencetak angkatan terbaik 90 kg. Namun sayang di total angkatan, Puji Astuti hanya mampu meraih medali perak. Sedangkan emas menjadi milik atlet Vietnam Nguyen Thi Tan Thuy dengan total angkatan 167 kg.